Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian. Kali ini saya nggak lagi ngevlog, tapi saya akan mereview barang baru. Ini barang khusus banget untuk teman-teman yang suka-suka ngevlog di luar rumah kayak gitu. Ini bagus banget, apalagi yang suka ngeprank dengan jarak yang mungkin bisa 10 meter, 20 meter, atau bisa juga 30 meter. Apa itu? Tereng! Ini clip-on. Namanya, mereknya clip-on Super ADD ya. Nah, isinya apa aja? Sebenarnya, ini aku nggak bilang ini unboxing, karena ini dari datangnya sudah dibuka ya. Jadi kita review aja. Kayak apa barangnya, apa aja ya. Nah, ini ada kartu nama ya, garansi ya, kartu garansi. Terus ini biasa panduan pemakaian, ada tapi tulisnya Mandarin dan Inggris ya. Kita langsung lihat satu-satu. Nah, ini buat ditancepin di kameranya ya. Sini kan ada nih kameranya untuk mic. Kita cari yang untuk mic. Bukan sini. Nah, ini. Ya, ada yang untuk mic. Ini dicolokin di sini. Terus jangan lupa dicas dulu. Ini ada mic-nya ini dua. Jadi kalau kalian yang suka bikin podcast, sekarang kan lagi trending banget ya podcast gitu, wawancara gitu, nggak usah pakai mic yang gede-gede kayak gitu. Ini pakai ini aja, ini dua, ini satu. Jadi yang ini ditancepin, ini taruh di sini, jangan dipamerin gini lah. Gini aja. Ini juga fleksibel tuh ya, bisa ditekuk-tekuk gitu. Ini juga bisa diputer-puter. Nah, arahnya kayak gini. Ini ada busa untuk saringan biar nggak berisik ya, biasanya noisy-noisinya gitu. Nih, nah ini ada, ini dua ya ininya, satu ini udah dipasang, satunya belum. Kita juga dikasih kabel ini penyambung. Kalau misalnya kita pakai HP nih, ininya dicolokin, cabut nih ya ke sini. Tapi dilihat dulu, karena ini ada tombol, ada colokannya, ada buat mic ya, mic sama buat headset gitu. Colokinnya di sini. Ini ini ada ininya, jadi nggak masuk ya. Terus pakai yang ini, kita cari kalau misalnya ngerekam baru ini ya, yang mic. Kalau ingin tahu gimana kualitas suaranya, langsung nanti saya akan coba di sini kamera ini ya. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya, ini dicas dulu sampai warnanya biru. Nah, kita juga dikasih kabel langsung tiga nih, tiga colokan. Jadi kalau kalian kemana-mana, ini juga buat HP juga bisa ya ngecasnya, nggak cuma buat ini. Jadi karena ininya tiga, kita dikasih ini yang tiga colokan, jadi langsung tiga colokin bareng. Nanti kalau udah nyala, ya udah full maksudnya baterainya, ini warnanya biru. Ntar aku komin. Salah, malah ke volume. Nah ya, biru. Kita nyalain bareng kalau misalnya untuk dipakai. Nah, biru kan ya. Jadi ini, oh ya, kalau misalnya nanti udah selesai mau didengerin pakai apa, speaker gede atau pakai yang colokannya gede itu yang 6,5 atau berapa ya, ini juga ada dikasih tuh sambungannya ya, tuh oke. Atau buat ini tuh, semuanya bisa. Sekarang langsung praktekin ke sini, nanti kualitas suaranya kayak apa nanti teman-teman bisa dengerin ya. Nih, oh ya, ini jaraknya itu bisa 30 meter ya. Jadi kalau kalian yang suka ngeprank bisa banget pakai ini ya. Kalau
nanti kalian pingin tahu kualitas suaranya kayak apa menggunakan HP, nanti komen aja. Kalau misalnya banyak yang minta atau yang request praktek pakai itu HP, saya akan bikin. Oh, belum di on. Biar halus, saya taruh di sini ya. Kan udah on semuanya ya, gua udah on. Tadi nggak bawa tripod, jadi gini aja. Halo halo guys, tes nih, tes tes mic baru. Oke, suaranya gimana teman-teman? Nanti kita langsung aja lihat di kamera sini ya. Oke. Oke. Se. Oke. Setelah itu kekuatan baterainya. Baterai ini menurut informasi, baterainya itu tahan 4 jam. Jadi pemakaian ini bareng baterai ini sama mic-nya sama ini juga 4 jam kekuatannya ya. Jadi kalian nggak akan takut kalau misalnya kalian punya acara yang lumayan lama ya. Kali lagi kekuatannya 4 jam ya. Terus apalagi nih, ini tulisannya Mandarin jadi kurang apa, kurang paham. Pokoknya ya begitu aja, kita langsung lihat nanti hasilnya di kamera sini ya. Kalau misalnya, sekali lagi, kalau misalnya yang kalian pakai HP saja nggak pakai kamera dan pingin tahu kualitas suaranya setelah pakai ini, langsung besok saya bikinin ya. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe ya. Sampai jumpa di konten berikutnya.